Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel, channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, truk, motor, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 8 truk engkel bekas murah dengan harga terendah mulai dari 30 jutaan. Namun sebelum lanjutkan videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku, simak videonya. Yang pertama ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1984, lokasi Kebumen, dan harga yang ditawarkan 39 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2001, lokasi Bandung, dan harga yang ditawarkan 75 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Toyota Dyna tahun 2005, lokasi Brebes, dan harga yang ditawarkan 78 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Toyota Dyna tahun 2005, lokasi Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan 78 juta rupiah.
Yang nomor 5 ada Isuzu Elf tahun 2004, lokasi Temanggung, dan harga yang ditawarkan Rp92 juta. Yang nomor 6 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2006, lokasi Kabupaten Bandung, dan harga yang ditawarkan Rp120 juta. Yang nomor 7 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2004, lokasi Bogor, dan harga yang ditawarkan Rp115 juta. Dan yang terakhir ada Mitsubishi Canter tahun 2011, lokasi Batang, dan harga yang ditawarkan Rp167 juta. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.